Jangan lupa like, subscribe, dan share serta bunyikan loncengnya. Terima kasih. Oke, teman-teman, ketemu lagi sama saya channel Adi Sutaria ya. Kemarin sudah dieksplor suasana Kota Kuningan. Teman-teman, sekarang kita lihat jalan dari Kota Kuningan ke Beber. Teman-teman, Beber yang menuju ke Ciperna ya. Stay tune terus, tonton terus ya, like, subscribe channel saya teman-teman ya, karena gratis ya, untuk mendukung channel saya ya. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat, selalu sukses ya, dan tonton terus teman-teman, ditunggu ya. Nah, oke teman-teman, nah itu penunjuk arah. Kalau ke kiri yang kemarin videonya ke Kota Kuningan, nah ini kita ambil jalur kanan teman-teman ya, ke Beber. Ini bundarannya sahabat semuanya, kalau ke kiri ke Kuningan ya, ini kita ke alur jalur kanan nih ya. Kunci bersama slogan Kuningannya. Ini untuk weekend agak sedikit ramai karena ada setopan di belakangnya teman-teman. Kita masih di daerah Cijoho ini teman-teman ya. Nah, penunjuk arahnya ada, kita masih lurus jauh. Situasinya cakep teman-teman nih, cerah, cerah mendung. Ini Taman Cirendang sebelah kiri teman-teman ya. Kita nyampe daerah Cirendang, Kuningan. Ini Tugu Selamat Jalan. Tracknya sudah mulai mudun, turunan nih, agak ngeri-ngeri sedap. Ini sudah sampai daerah Kramat Mulia Kuningan teman-teman nih. Situasi jalanan ramai lancar. Posisi hari Sabtu jam 2:30 nih teman-teman. Oke, pasar Kramat Mulia ya, jam segini sudah sepi pagi, ramai paginya. Nah, ini cuaca waduh tebel banget itu mendungnya teman-teman ya, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita sudah sampai di Jalaksana teman-teman ya, Jalaksana. Di sini harus hati-hati juga nih, banyak ini apa tuh, kendaraan-kendaraan pemotor. Nih kita sudah di Jalan Raya Cibulan Kuningan. Sudah mulai gerimis nih, masih masuk di jalan di Jalaksana teman-teman, sudah gerimis ya. Waduh, macet nih teman-teman, nggak tahu ada apa nih, kayak mudah-mudahan perbaikan jalan tidak terjadi apa-apa nih. Ada perbaikan trotoar teman-teman ya. Ini masuk di daerah Bandorasa nih teman-teman ya, jadi jalannya lebih lebar nih, mantap nih. Cuman ya memang risikonya bagi pembangunan lalu lintas tersendat nih, teman harus sabar. Ini rumah sakit Lingga ya, Lingga Jati teman-teman. Jalanan mulai turun,
hati-hati. Nah sekarang bekas hujan teman-teman ya, kelihatannya licin banget nih. Harus hati-hati nih. Ini memasuki jalan raya Bojong Cilimus Kuningan. Ya. Aduh, ngeri nih jalannya. Bekas hujan ya teman-teman. Licin. Kita masih di Cilimus. Ini pasar desa Cilimus, teman-teman. Taman Cilimus Raya. Menuju ke arah Cirebon, Mandirancang, Sindang Laut. Nah, kita terus-terus ke Cirebon, teman-teman. Sudah hujan nih. Gede, lumayan gede. Gak gede sih, cuman kecil. Temennya banyak. Treknya turun, teman-teman. Ini masih jalan Cilimus nih. Ngeri juga nih jalanannya nih. Semoga para pemotor dan mobil pada santai nih. Anginnya juga lumayan kenceng nih, teman-teman. Ini jalan Sampora. Jalan yang Sampora tapi masih masuk di Kecamatan Cilimus. Turunannya ekstrim, teman-teman ya. Harus hati-hati banget nih, teman-teman ya. Hujannya gede. Ini juga bis ini banyak nih. Ini bis Lebak Bulus Cirebon Kuningan di Majasa. Ini sudah di jalan raya Wanayasa Beber nih. Nah, sesuai ekspo tadi yang saya sampaikan nih. Sudah sampai di Beber. Nanti kita sampai ujung perbatasan Kuningan Cirebon nih. Ini Cirebon 18 km lagi. Ini datang 37 kilo. Dekat dari sini berarti. Ekstrim teman-teman nih jalanannya. Ya. Ini udah di Beber Cirebon nih. Jalanannya mudun. Ulat kelok ya. Lebar sih jalannya, cuman ya tetap harus hati-hati teman-teman semuanya nih. Jalan sih sangat bagus, markanya juga bagus ya teman-teman ya. Terus pinggirnya juga sudah di beton ya. Cuman kembali lagi ke terhadap diri kita sebagai pengendara gitu kan, kita kalau hati-hati sih ya selamat. Ini kalau ugal-ugalan juga amit-amit sih rentan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan teman-teman. Sini udah cerah nih teman-teman, udah gak hujan. Ya. Ini masih di Beber, teman-teman. Ini turunan nih, masih Beber ya. Terus ekstra hati-hati. Pinggirnya sebagian trotoarnya belum pada beres. Ini masih di terus sampai Beber nih. Teman-teman, hujan lagi nih. Tadi udah kering, ya hujan lagi nih. Ya, para pemotor tolong hati-hati ya. Jangan ugal-ugalan ya. Karena di jalan itu bukan hanya Anda, semuanya banyak pengendara yang lain. Jadi harus safety ready. Gronggong nih, gronggong putar. Nah, ini akhir dari perjalanan ini.
kita nih. Teman-teman, kalau saya nanti mau pulang langsung ke rumah ke Sumedang, nah ini harus ekstra hati-hati teman-teman nih. Ya, wah jalannya lumayan terus lagi nih. Bapak-bapak, tolong hati-hati nih. Yang deras terjadi ini. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah nonton video saya Ade Sutaria Channel ya. Tolong saya minta dengan sangat ke teman-teman untuk subscribe, like, share dan komen di channel saya. Ya, karena dukungan teman-teman sangatlah berarti buat saya teman-teman ya, biar saya lebih semangat ya, lebih bergairah lagi untuk membuat video-video berikutnya teman-teman. Nantikan lagi untuk video selanjutnya, pantengin terus channel saya teman-teman ya. Sekarang saya akan melanjutkan pulang ke rumah saya ke Sumedang ya, tol Cipernak. Oke, terima kasih telah menonton teman-teman. Salam sehat, salam sukses selalu buat teman-teman semuanya. Saya doakan dari sini. Terima kasih yang sudah like, subscribe dan nonton channel ini. Dan alangkah lebih terima kasihnya apabila teman-teman nge-share video saya untuk like, subscribe, supaya saya lebih bergairah yang tadi saya sampaikan. Oke, salam sehat selalu, salam sukses. Jangan lupa like, subscribe dan share serta bunyikan loncengnya. Terima kasih.